kerja aja. Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Husnul Bariyah di sini. Jadi di video kali ini aku mau share kegiatan aku pada siang hari. Ini baru jam 2 siang ya mams, dan di luar lagi hujan lebat-lebatnya. Dan ini cucian aku yang udah 3 hari. Sekarang aku mau nyetrika dulu. Nah, sebelum aku mulai nyetrikanya, aku mau beli cemilan dulu nih mams. Nah, aku belanja di tetangga aku. Ini dia jualan macam-macam, ada gorengan, ada pelcing, ada bakso, pokoknya macam-macam dah. Nah, tapi aku nggak beli gorengan ya mams, aku beli pelcing kangkung. Nah, ini aku udah pulang. Nah, sekarang kita mau lanjut ke makan pelcing dulu. Dan buat teman-teman yang berada di wilayah NTB khususnya Pulau Lombok pasti tahu ini pelcing kangkung khas Lombok itu kayak gimana. Nah, ini ada kangkung dan ada sayur toge, ditambah toppingnya itu bumbu terasi sama kelapa parut ya mams. Nah, di sini cara kita aduk-aduk dulu atau campur-campur dulu semuanya biar si bumbunya itu merata. Nah, ini kangkungnya lumayan lumayan empuk ya mams. Nah, ini aku mulai makannya ya mams. Nah, buat teman-teman yang penasaran gimana sih rasanya, nah ini super pedas ya mams, karena orang Lombok itu sukanya pedas-pedas. Oke, lanjut, aku mau sapa-sapa dulu teman-teman dan bunda-bunda semuanya dimanapun kalian berada. Sedang berkegiatan apa hari ini bunda? Sudah beberes rumah ataupun sudah masak, atau ada yang lagi angkat jemuran? Nah, karena di daerahku sekarang lagi musim hujan ya mams, jadi kalau siang itu selalu hujan, dan cucianku juga 2 hari baru keringnya. Oke mam, lanjut, ini adalah cucian aku yang 3 hari yang lalu aku nyuci, keringnya baru sekarang mams, alhamdulillah banget. Nah, karena di daerahku itu lagi musim hujan, jadi dari pagi sampai siang itu baru bisa terlihat, baru bisa kena sinar matahari ini cucian. Dan kalau udah jam 12 ke bawah sampai malam maksudnya itu selalu hujan. Kalau nggak hujan ya gerimis ya mams. Nah, jadinya cucian kita itu nggak dapat sinar matahari full dari pagi sampai sore ya mams. Nah, cucianku ini juga begitu mams, dari 3 hari yang lalu itu nggak bisa kering, alhasil timbullah bau apek ya mams, padahal aku udah pakein pewangi gitu mams, multo ya, multo atau pewangi lah. Nah, walaupun begitu kita harus tetap semangat ya mams untuk beberes rumah, nyuci baju, nyuci pakaian suami dan lain-lainnya. Oh ya mams, kenapa nggak ngelondri aja mams? Nah, jadi menurut aku pribadi nih mams, kalau ngelondri itu merupakan alternatif ya mams. Contohnya misalkan kita lagi ada kegiatan di luar ataupun ada kegiatan darurat ya mams, yang menyebabkan kita tidak bisa mencuci pakaian sendiri. Nah, lebih baik jika keadaannya seperti itu, lebih baik menggunakan alternatif laundry ya mams. Memang tidak ada kegiatan darurat ataupun kegiatan di luar yang mengganggu aktivitas kita di rumah sebagai ibu rumah tangga, itu kenapa kita harus menggunakan jasa laundry. Nah, lumayanlah ya mams, kalau di daerah aku itu ongkos untuk jasa laundrynya itu 4.000 per kilogram, itu yang non setrika ya mams. Kalau full sampai nyuci sama nyetrikanya itu 5.000 per kilogram. Nah, lumayanlah mam ya, kalau kita
misalkan 5 kilo, kita laundry 5 kilo seharga 5.000, itu lumayan lah ya mam untuk beli lauk sehari ya mam. Tapi beda orang beda pemikiran ya mam, kita nggak boleh mematok atau memaksakan pemikiran satu sama yang lainnya. Itu kembali ke kita, diri kita masing-masing aja. Kalau memang menggunakan jasa laundry adalah alternatif yang sangat baik, nggak apa-apa, kan uang-uang sendiri mams. Ini menurut aku ya mams ya, jadi jangan dimasukkan ke dalam hati ataupun ada yang tersinggung, mohon maaf. Nah ini udah mau di akhir video nih mams, terima kasih banyak sudah nonton video aku sampai selesai. Sampai ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.